warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bank. Apa sih bank itu? Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas sebagai perantara keuangan nasabah. Secara garis besar, tugas bank dibagi menjadi tiga, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank, seperti transfer dan juga surat berharga. Bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada bank umum dan juga bank perkreditan. Dari segi pemerintahan, bank dibagi menjadi lima, yaitu ada bank milik pemerintah, pengen deh jadi seorang fotografer. Kayaknya keren ya, Bu. Kalau Aira bisa jadi seorang fotografer yang terkenal. Hai, suka foto juga? Iya nih, kamu juga? Iya, kenalin, aku Raka. Hai Ra. Mau coba foto pakai kamera nggak? Boleh nih, tapi aku nggak tahu cara makainya. Yaudah, sini aku ajarin. Kesana yuk. Boleh. Sejak kapan kamu suka fotografi? Sejak aku lihat foto-foto idola aku di Instagram. Dan sejak itu, aku mulai nekunin dunia fotografi. Dan pengen banget jadi fotografer yang bisa keliling dunia. Dan sekarang, aku masih nabung buat beli kamera. Gitu. Kalau kita hunting bareng lagi, mau nggak? Wah, boleh tuh. Nah, kalau besok gimana? Boleh, boleh. Jam berapa? Nah, sini aku minta kontakmu dulu deh. Ntar aku hubungin. Jadi dong, jam berapa emang? Jam 3 sore ya, kita ketemu di depan balai desa. Oke, see you. Thank you.
Waalaikumsalam. Dari mana kamu jam segini baru pulang? Habis hunting foto ya sama teman. Ngapain hunting foto sampai malam begini? Belajar fotografi ya? Kan Aira pengen jadi fotografer. Fotografer? Emang fotografer itu menjamin masa depan kamu? Mending kamu fokus kuliah biar bisa nerusin bisnis ayah. Loh, emang kenapa ya? Kan Aira pengen jadi fotografer. Ah, udah kamu masuk kamar sana. Dulu tidak saya. Ini Pak, tehnya. Oh iya, makasih. Aira mana, Amir? Ada Pak di kamar. Kok belum sini? Mungkin sebentar lagi. Wah, udah jam berapa ini? Emang dia nggak kuliah? Kuliah Pak, tapi masih online. Sebentar lagi juga kayaknya Mbak Aira mau UAS. Oh iya, iya, iya. Enggak. Diam di rumah. Buang-buang waktu aja. Mending belajar untuk ujian kamu. Contoh tuh. Anak kawan ayah itu, Lea. Dia lulus kuliah, langsung bisa nerusin bisnis ayahnya. Saya mau seperti itu. Kamu yang nerusin bisnis ayah. Halo? Oh iya Pak, barangnya sudah datang ya? Iya, iya, saya ke sana, ke lokasi sekarang Pak. Iya, iya. Sudah. Ayah, berangkat dulu. Mirna! Mirna! Ya? Ayah berangkat ya? Belum, kan tadi udah dilarang sama ayah Mbak Ira. Ntar aja kok. Tapi Mbak. Dadah Mbak Mirna, Ira berangkat ya. Thank you.
ini ada paket buat Mbak. Oh ya, makasih ya Mbak. Iya, isinya apa sih Mbak? Kok berat banget kelihatannya. Iya Mbak, aku nabung dong. Apa itu? Mbak beli kamera, kan Mbak tahu Bapak nggak suka lihat Mbak foto-foto gitu. Iya Mbak, aku tahu. Tapi aku tertarik banget sama fotografi. Bagaimana jangan bilang-bilang ayah ya. Enggak Mbak, tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri loh. Saya nggak ikut-ikutan. Nah kak, besok nanti yuk, kamu bisa nggak? Bisa lah, tumben semangat banget ngajaknya, ada apa nih? Besok ketemu di tempat biasa ya, see you! Cie, siapa tuh mbak? Ya apaan sih mbak, temen aku kok. Temen apa teman? Cie. Aira, pulang sama siapa kamu? Sama teman Aira ya, Raka.
Oh ini yang suka bawa anak saya pulang malam foto-foto nggak jelas itu. Apa sih ya? Bukan karena Raka, tapi ini semua emang kemauan Aira sendiri. Aira, masuk. Dan untuk kamu saya peringatkan, jangan lagi ngajak anak saya pulang malam dan berfoto-foto yang nggak jelas itu. Maaf Om, saya cuma mau dukung mimpi Aira. Dan fotografi itu bukan hal yang nggak jelas dan nggak penting seperti apa yang Om bilang. Tahu apa kamu? Pulang sana. Aira itu bukan urusan kamu. Aira itu urusan saya. Ngerti kamu? Pulang sana. Baik Om, permisi. Bilang, jadi fotografer itu gak ada masa depannya. Kamu gak bisa menghasilkan uang dari foto-foto itu. Ayah kerja siang malam itu untuk kamu, untuk kuliah kamu. Mending kamu fokus kuliah, bisa nerusin bisnis saya. Kenapa sih ya? Ayah nggak pernah nggak dukung semua yang Aira lakuin. Fotografi itu kan passion Aira ya. Kamu tuh nggak usah ngomongin passion. Mending kamu berpikir ke depan. Tas apa itu? Sini aja lihat. Iya kak, gak apa-apa. Beneran, aku baru dapat info lomba fotografi nih. Kamu coba ikut deh, siapa tahu dapat kesempatan buat menang. Ra, are you okay? Kamera aku kak, dibanting ayah. Enggak Raka, bukan karena kamu. Ini semua kan emang kemauan aku. Dan kamu juga selalu support aku. Udah Ra, jangan nangis lagi. Kamu tenangin diri kamu dulu. Semangat Ra, aku tutup ya teleponnya.
kemarin? Gak mau keluar kamar, Pak. Suruh dia sarapan, ya? Gak berani, Pak. Mbak Ayahnya masih sedih. Sedih kenapa? Dari semalam Mbak Ayah gak mau keluar kamar. Maaf, Pak. Kalau boleh saya saran, Bapak jangan terlalu keras sama Mbak Ayah. Soalnya semenjak Ibu gak ada, Mbak Ayah sering kesepian. Apalagi Bapak sama Mbak Ayah jarang ngobrol. Jadi ya kalau bisa dibangun lagi, Pak, kebersamaannya. Biar gak ada kesalahpahaman. Tapi maaf, Pak, kalau saya salah bicara. Saya cuma sedih aja lihat Bapak sama Mbak Ayah seperti ini. Ya, ya. Kalau itu saya permisi, Pak. Mbak Aira, sarapan dulu yuk. Kan dari semalam Mbak belum makan. Ini saya bawain sarapan. Aku nggak lapar, Mbak. Tapi kan Mbak harus makan. Anda ya, Mbak. Ibu masih ada. Pasti Ibu selalu ngedukung semua yang aku lakuin. Nggak kayak Ayah yang kerjanya cuma ngelarang aku. Mbak gak boleh gitu sama Bapak. Bapak tuh bukannya gak sayang sama Mbak. Tapi Bapak tuh pengen yang terbaik buat Mbak. Kalau iya sayang, kenapa ya gak pernah ngedukung aku? Bukan gak ngedukung, Mbak. Tapi Bapak tuh pengen Mbak bisa nerusin bisnisnya. Mbak harus bersyukur Mbak masih punya Bapak, masih bisa kuliah. Orang tua saya udah gak ada, Mbak. Saya juga punya mimpi. Saya pengen kuliah, tapi keadaan yang mengharuskan saya untuk kerja demi bisa menghidupi diri saya sendiri. Tapi kalau Mbak Aira pengen jadi apa yang Mbak impikan, Mbak harus bisa buktiin ke Bapak kalau Mbak tuh layak dan bisa menjamin masa depan Mbak. Ya udah, Mbak, saya permisi ya. Jangan lupa dimakan. Fotografer juga butuh makan lah. Kasih ya, Mbak. Iya. Pengen deh ikut lomba yang waktu itu kamu bilang ke aku. Tapi menurut kamu, apa foto aku layak buat dilombain? Kamu coba dulu aja, Ra. Ini bukan soal layak atau nggak layak. Yang penting kamu pede sama hasil foto kamu. Oke deh, aku coba ikut ya.
Nasir. Jagain Aira. Suruh dia belajar. Jangan biarkan dia keluar rumah. Dan kalau ada kawannya yang kemarin ke sini, itu suruh aja pulang. Iya, Pak. Kak, ayah pamit. Ayah enggak marah. Kamu kayak gitu itu. Yang jelas, ayah sudah siapin semuanya untuk masa depan kamu. Ayah kerja siang malam itu hanya untuk kamu. Mbak Aira harusnya nggak boleh kayak gitu ke Bapak. Gitu gimana sih, Mbak? Aku tuh masih kecewa sama ayah. Nggak seharusnya ayah ngelakuin itu sama aku, Mbak. Bagaimanapun juga, Bapak kan orang tua, Mbak. Kalau Ibu masih ada, pasti sedih ngeliat Mbak kayak gitu ke Bapak. Mbak Aira harus maafin Bapak. Iya, Mbak, aku tahu. Tapi tetap aja. Ayah nggak seharusnya ngelakuin itu. Pokoknya, aku tetap kecewa sama ayah. Teriak-teriak gitu. Sini mbak, duduk. Aku menang lomba, Mbak. Lomba apa? Lomba fotografi nasional, Mbak. Aku jadi juara pertama. Kalau kayak gini harus kasih tahu Bapak. Pasti Bapak senang deh. Enggak deh, Mbak. Aku masih kesel sama Ayah. Kok gitu? Kalau aku kasih tahu pun, Ayah nggak bakal peduli. Ya udah deh. Mbak mau lanjutin pekerjaan Mbak dulu ya. Selamat. Kasih, Mbak. Mbak Aira bangun, Mbak. Bangun. Apa sih, Mbak? Masih pagi juga, udah ribet banget. Tunggu sih. Tunggu Bapak di ruang tengah, Mbak. Nanti. Ayo, masih ngantuk, Mbak. Ayo, Mbak bangun. Ditunggu Bapak. Mbak. Gamir. Kamu keluar. Biar saya yang bangun. Ya, Pak. Rah, bangun. Maaf. Soal kemarin, Kak. Maaf juga, Ayah sudah mencewain kamu. Dan selamat untuk kemenangan kamu. Ini Ayah ada sesuatu untuk kamu. Apa nih, ya? Tinggal buka aja. Pamer aja ke kamu. Lah, terus ngapain dikasih ke Aira? Ya buat kamu lah. Tapi jangan lupa kuliah kamu. Belajar yang rajin. Ayah percaya kamu selalu bisa menjadi kebanggaan Ayah. Serius nih ya? Makasih Ayah. Aira pasti bakal perbaiki nilai kuliah Aira. Ya. Sudah, Ayah keluar dulu. Makasih, Ayah.
sibuk gak? Anting yuk. Tentu, boleh. Di mana? Di sawah aja, biasa. Oh, oke. Okay. Oke, see you, Raka. Wih, kamera baru tuh. Iya dong, ini yang beliin tahu. Oh iya kak, ayah udah izinin aku buat jadi fotografer loh. Wih, selamat ya Ra. Selamat juga atas kemenangan lomba pertamamu kemarin. Kamu hebat. Makasih Raka.